Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Olahraga Wata. Harapan kami semoga teman-teman semua, sahabat semua, selalu sehat-sehat di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sahabat Olahraga Wata dimanapun berada, kesempatan sore hari ini saya masih tetap di lahan teman-teman. Pada kesempatan ini kita melakukan pengolahan tanah. Jadi model pengolahan tanah kita seperti inilah, dengan menggunakan peralatan seadanya. Cangkul ini adalah senjata ampuh bagi kita karena kita belum memiliki yang namanya apalah itu, mekanisasi, kultivator. Nah itu seandainya sudah ada, kita sudah tidak repot seperti ini teman-teman. Jadi kita masih menggunakan cangkul melakukan pengolahan tanah. Ini semi TOT teman-teman. Jadi kita cuma mengikis permukaan-permukaan tanah, topsoil, kita buang sisa-sisa tanaman yang lalu. Jadi ini bekas kangkung cabut yang sudah dipanen. Kita akan melakukan penanaman lagi dengan menggunakan tumpang sari antara lombok kecil atau cabai rawit dengan bayam lagi. Jadi bukan lagi kangkung, kita akan tumpang sarikan cabai dengan bayam teman-teman. Jadi sambil menunggu perkembangan pertumbuhan cabainya, kita mungkin bisa panen beberapa kali cak bayamnya dulu. Iya, jadi bentuk pengolahan tanahnya seperti inilah teman-teman. Jadi setelah diolah begini, setelah dikikis rumput-rumputnya teman, selanjutnya dibersihkan sambil membuat lubang-lubang untuk cabai. Jadi inilah lubang-lubang untuk cabai yang memakai ajir supaya pertanamannya nanti kelihatan bagus, rapi dan tertata lurus teman-teman. Dan ini kita ratakan nanti dengan penggaruh supaya sisa-sisa rumputnya dikumpulkan dan ditampun di pinggir bedengan untuk menjadi pupuk organik kembali setelah lapuk. Jadi ini sudah hampir 90% selesai satu bedengan ini. Selanjutnya dilakukan penanaman dan diairi kembali, digenangi air. Selanjutnya dihambur bibit bayamnya teman-teman. Paritas
adalah tumpang sari dengan kangkung. Kangkungnya sudah berumur beberapa hari ini, dan ini adalah lomboknya belum terlalu kelihatan, teman-teman. Ada 4 bedengan ini yang kurang lebih 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu sudah ditanami. Jadi nanti ini ada 5-6 bedengan nanti ini penuh dengan lombok, tumpang sari dengan kangkung, dan tumpang sari dengan bayam. Jadi kita mengoptimalkan sumber daya lahan supaya jangan ada lahan yang kosong dan menganggur, teman-teman. Ini adalah bibit-bibit si gantung yang sudah memasuki masa-masa tanam. Inilah tempatnya, pembibitannya, teman-teman. Jadi tetap diseleksi untuk ditanam pada hari ini. Masih banyak bibit ini, teman-teman, yang mau dipindahkan ke lahan pertanaman. Inilah perluan tanam. Inilah proses penanamannya, teman-teman. Jadi ditanam dulu baru dilakukan pengairan. Baik, teman-teman, sahabat Pulau Raguata dimanapun berada, ini sementara dilakukan penanaman cabe kecilnya atau lombok kecilnya, teman-teman. Dan beginilah modelnya proses penanaman di Pulau Raguata. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di tempat lain. Jadi ini kita harapkan ini 2-3 bulan ke depan sudah bisa didapatkan hasilnya. Baik, teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Serta jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten Pulau Raguata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.